Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Mesti Cuba TV. Okey, hari ni saya berada di depan kawan saya ni, nama dia Syawal lah. Apa masalah motor ni? Tak boleh start. Okey, tak boleh start ni gerabak roda 3 nak ambil rumput nak bagi kambing makan. Okey, masalah ni tak boleh start. Sekarang ni kita cuba check dulu eh. Kita cuba check dia punya api dulu lah Syawal. Kita check api ada tak ada. Ni spark plug kita buka. Tu tak ada punya ni. Dia apa-apa hal api kena check dulu. Ha. Tapi kalau minyak ada, check api lah kang. Check api, minyak tak ada kan. Salah pula kan. Minyak ada. Minyak ada. Minyak ada, okey. Okey, spark plug. Boleh tahan kat hitam dia. Okey. Tarik pasang kat sini. Okey, engkol. Engkol. Ah, tak ada spark eh. Spark plug tak ada api. Sekarang ni kita cuba check dekat dia punya ignition coil pula. Okey, sini ignition okey, pasang elok. Sampai sini. Okey, dekat sini ah Syawal. Dekat sini dekat punya magnet coil ni. Dia ada keluar 5 wayar. Okey, ada wayar untuk pulsa, wayar untuk api, wayar untuk lampu kan. So fokus dekat wayar hitam ni, wayar api. Wayar daripada coil api. Okey, dekat sini kita try check ada api ataupun tidak. Right. Cucuk sini. Okey. Try. Engkol. Lagi. Pun tak ada api juga. Okey, maksudnya daripada wayar hitam ni touch body tak ada api. Berkemungkinan, okey. Berkemungkinan dekat dia punya magnet coil ni dia punya coil api ada problem. Berkeladak ke, kotor ke apa eh. Kita try buka dulu, okey. Benda ni, okey, kau tolong aku kat sini. Kita gunakan lock ni untuk buka magnet. So, kita perlukan bolt size 17. Okey, ni aku dah sediakan alat-alat aku ni. Size 17. Okey, ni saya 17 eh. Pasang dekat ni. Okay. Alright. Pasang agak eh. Kau pegang ni, kau jangan rakam muka kau. Fokus macam tu je. Sambil kau tengok skrin. Kita buka magnet ni. Alright. Ini cara untuk buka magnet. Engine C70 lama ni je kan? Kan? Ha, lama. Ada 3 gear eh? 3 gear je. Ha, okay. Okay. Dia ada washer. Kita belatar belakangkan suara kambing ni. Lembek. Okay, sekarang ni fokus. Okay, jaga. Alright. Gunakan benda ni. Magnet puller. Okay, ni dah boleh lepas. Okay, sekarang ni kau fokus lah, jangan tekan skrin lah. Apa nak tanya, tanya lah. Okay, tak faham ke tu kan. Ni untuk nak buka apa ni? Dalam yang coil? Oh, nak buka magnet, nak tengok coil ni. Coil ni? Dia ada dua coil, satu coil api, lagi satu coil lampu. Coil api tu dia pergi dekat bahagian ignition. Okay. Nampak kan dia dah bergerak kan. Okay. Masa buka benda ni, pastikan kedudukan pin dia ni tak jatuh. Satu pin ni. Ya. Yeah. Tengok magnet dalam. Tak buat buat. Okay, sekarang ni melalui pemerhatian aku lah. Kau punya coil ni macam okey, tak ada terbakar. Wire hitam putih. Wire biru putih ni okey. Wire hitam ni pun okey. Alright. Aku pergi keluar kat sini. Kalau dia terbakar, dia ada kesan-kesan hitam sikit lah. Lepas tu kalau coil ni putus pun, dia boleh jadi problem. Sekarang ni, aku nak test. Bersihkan dulu wire punca kuasa ni, wire hitam ni. Okay. Okay. Bersihkan dia punya wire ni. Nak tengok ada spark ataupun tidak. Sebab aku tengok kat sini, coil dia okey.
Anak tu ada tak masalah. Macam tak ada masalah. Okay, sekarang kita pasang balik magnet. Okay, saya nak pasang magnet. Okay, pegang dulu. Pasang magnet tak payah pakai magnet bola ni. Okay, macam tu. Masuk. Balik washer. Balik skru size 17. Kita kena mencuba dulu sebelum kita hantar dekat pemain-pemain yang sebab hari ni hari Ahad kan? Haa, ya Ahad. Sepepat pun tutup. Tutup. Cengkel pun tutup. Kena pula PKP lagi lah. Kau nak ambil rumput bila petang nanti? Haa, petang. Sebab aku harap benda ni mesti menjadi macam mana. Yang ni kita bagi dia calar dekat. Ambil je belakang. Bula ni ada macam gerigi kan. Buat macam ni. Bila dia calar, dia dah berkilat kan. Okay. So dia punya penyalaan tu insya-Allah ada. Okay. Aku nak try cucuk kat sini. Saya kuasa dia. Lepas tu yang ni aku nak letak kat body. Kau try start eh. Aku nak tengok dekat ni ada api ke tak. Kalau ada api maksudnya magnet dia okey. Wow. Free gear. Okey. Ada gear ni sebab. Gear. Cuba try angle. Tu dia maksudnya angle lagi. Okey, ada api kat dalam ni. Okey, maksudnya tadi kita dah buka magnet, kita check coil. Coil okey. Lepas tu kita try bersihkan wire ignition dia. Kita korek-korek dia punya keladak-keladak tu bagi dia berkilat sikit kan. Sekarang aku check ada arus. Ada arus. Bila ada arus, kita try pasang balik dia punya wire ni. Wire yang pergi ke CDI. Kita try pasang balik. Okay, kemudian kita try pasang spark plug. Okay, wire hitam ni pergi ke CDI. Okay, lepas tu dia pergi ke ignition coil kan. Lepas tu dia pergi ke spark plug. Sekarang kita check dekat spark plug ni ada api ataupun tidak. Try and call. Lagi. Check ada api. What we do here is go. Okey, ada sikit. Sekarang ni kita try pasang dekat hidup punya pot ni. Bismillahirrahmanirrahim. Aku rasa hidup ni mesti hidup. Berapa hari tak gerak ni? Seminggu? 3 hari dah. Oh, boleh tahan ke? 3 hari tak cek rumput lah. 3 hari dah. Oh, 3 hari tak cek rumput. Lepas tu yang rumput ni bila ambil ni, naik motor mana? Rumput ni naik motor sendiri je, ikat rumput dekat belakang. Oh. Sekarang ni aku rasa sebab ni lah. Sebab dia punya wire ni yang berkeladak. So dia punya mesin tak ada. Alright, bismillah. Okay. Semua setting okay. Tu okay. Right. Try start. Bismillah dulu. Bismillah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ya. Mantap. Sebab apa? Hari Ahad jadi kedai-kedai motor pun semua tutup. Tutup. Jadi ini cara memudahkan kita check. Check dulu Check dulu. Okey. Hari ni kau dapat ilmu baru. Dapat ilmu alhamdulillah. Apa ilmu yang kau dapat hari ni? Ilmu dapat membaiknya mana motor yang tak ada check ni kita dah cari. Mudahlah punca rosakkan dia. Punca kuasa dulu Okey, aku bagi tahu awal kalau ada masalah motor tak boleh start, check dulu dia punya minyak. Kita check minyak, check dia punya ignition dia. Okey, mati kan? Check dia punya ignition. Lepas tu kalau ignition kat spark plug tak ada, pergi check dekat dia punya ignition coil dia. Ni coil dia. Tak ada juga, pergi check dekat dia punya wire ni. Try spark tengok ada api tak ada. Kalau tak ada, check dekat dia punya coil dalam. Lepas tu bila kita check kat coil dalam tadi, macam okay coil tu. Tak ada terbakar, tak ada putus apa kan. Kita try bersih pula dekat bahagian ni. Dia berkeladak teruk dalam tu. Nampak?
Sebab aku tengok benda ni pun macam tak ada tip. Ini ada tip, ni tak ada tip kan. Ni kena jaga ni soal, kena balut. Okay. Sekarang ni dah boleh start. Alhamdulillah. Tak susah pun eh. So tak payahlah aku tukar dia punya magnet coil satu ketul macam tu. Press start lagi, tengok. Oh mantap, press sikit, pram-pram sikit. Hati ada senang ah? Hati senang. Hati senang ah? Alhamdulillah. Tiga hari teruk. Tiga hari tak boleh gerak? Haa. Pakai motor tu eh. Mantap, mantap. Mantap Pak Abu cakap, mantap Pak Abu. Mantap Pak Abu. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.